Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, syukur pada Allah Subhanahu taala. Insyaallah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu taala. Sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar seni khat bersama saya lagi, insyaallah. Jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian untuk sama-sama ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk subscribe. Tuan-tuan sendiri pun jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel TV MAMBS kita untuk lihat konten-konten yang kami sediakan, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah untuk tutorial seni khat pada kali ini, kita buat sedikit CD bonus lah. InsyaAllah pada hari ini kita akan menulis nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan khat nasakh, dan kita akan kajilah sedikit sebanyak cara-cara dan juga kaedah-kaedah yang digunakan dalam kita menulis nama Nabi kita dengan menggunakan khat nasakh. Okay, untuk nama Muhammad, boleh juga untuk nama sendiri, dan kebanyakan orang Melayu kita, orang Malaysia kita ini namanya di depan nama berangkai, nama Muhammad Ismail, Muhammad Firdaus dan sebagainya. Ramai yang menggunakan nama Muhammad di depan. Jadi macam mana kita nak tulis nama Muhammad kita itu dengan jenis khat nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kita mula dengan mim. Tak, mim ha mim dal Muhammad. Mim dan turun ke bawah okay. Kemudian huruf H ni sedikit condong ke bawah, condong ke bawah. Kemudian sambung pada okey. Okey. Sambungan ha ke mim. Kita boleh pilih untuk badan ha ni panjang ataupun pendek lah. Okay, ini kita buat yang bersih pendek. Okay. Kemudian mim. Mim. Kemudian pergi pada huruf dal. Dan seperti yang kita belajar lah sebelum ni, sebenarnya kita dah tulis
sebelum ni. Badan dan sedikit condong menegak. Kemudian barulah kita lukiskan ekor dia. Okey. Okey, Muhammad. Kita gunakan mata pen 5 mm untuk untuk baris atau harakat baris dia. Kita gunakan mata pen 3 mm. Okay. Muhammad. Kita boleh juga campur kan, mengikut kesesuaian lah baris ni. Muhammad. Muhammad. Juga kita campurkan satu lagi mata. Yang ni kita gunakan mata 2 mm. Sama-sama kita tengok untuk nama Muhammad, nak nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok pada kaedahnya pula. Okey. Untuk mim. Okey, untuk mim 2 titik. Okey. Turun di sini ada 1. Okey. Turun ke bawah ni juga lebih kurang. Okey. Kurang di 1. Sini ada. Okey. Dan 2. Kecondongan badan dan
Okey, ada sini. Sini ada melengkung. Okey. Situ. Untuk mem juga lebih kurang. Okey. Lebih kurang 2 titik juga. Melentang macam ni pun bentuk mem ni kurang 2 titik. Okey. Tak jumpa juga kita nak tengok flow pergerakan mata pen lah daripada awal. Mem mula daripada sini. Okey. 1 kemudian 2 sini. Kemudian turun ekor pada mem. Turun. Kemudian H. Okey. H. Barulah turun ekor pada H. Dan sambungan mem di sini H. Kemudian turun ke bawah dulu. Barulah naik ke atas. Okey. Turun ke bawah. Ke atas barulah ekor dia. Sini kemudian naik badan dal kemudian barulah ekor atas. Okey. Ni tuan-tuan puan-puan mana-mana yang ada nama Muhammad, boleh kita gunakan cara ini. Dan banyak lagi cara-cara, kaedah-kaedah yang digunapakai oleh khattat-khattat, penulis khat yang lain yang lebih mahir daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya bukanlah orang yang paling mahir dalam bidang ini dan masih lagi menuntut. Saya cuba kongsikan cara-cara yang ada sebagai pemula cara. Tak, sebagai pembakar semangat untuk kita mulakan perjalanan kita dalam menulis khat atau tulisan Jawi ini. Alhamdulillah, sekian saja untuk kali ini. Kita tulis nama Muhammad, tak, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita ini, insya-Allah. Untuk terakhir kalinya, jangan lupa untuk terus subscribe ke channel kami untuk lihat konten-konten yang kami sediakan di channel TV MMBS Masjid Al-Muktafi Billah Shah, Kuala Terengganu. Terima kasih. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.